Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata di Gaza segera untuk menghormati bulan suci Ramadan yang telah dimulai. Guterres mengatakan bahwa Ramadan adalah momen untuk merayakan perdamaian, rekonsiliasi, dan solidaritas. Ia pun sangat menyayangkan gencatan senjata yang belum terlaksana meski Ramadan telah dimulai. Bahkan, pembunuhan, pengeboman, dan pertumpahan darah masih berlanjut di Gaza. Di samping itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pihak berwenang akan menghormati kebebasan beribadah selama Ramadan. Namun, Gallant pun memperingatkan Israel siap menghadapi siapapun yang mungkin mencoba mengganggu. Dalam sebuah video yang dirilis, Menteri Pertahanan Israel itu mengatakan negaranya menghormati kebebasan beribadah di Masjid Al-Aqsa dan semua tempat suci. Selain itu, Gallant juga mengatakan bulan Ramadan mungkin adalah bulan jihad. Ia pun meminta agar semua pihak tidak menentang mereka dan membuat kesalahan. Pernyataan Gallant ini muncul di tengah kekhawatiran akan ketegangan selama bulan Ramadan di kompleks Masjid Al-Aqsa yang menjadi titik rawan kekerasan selama bulan puasa tahun-tahun sebelumnya.